Hai pemirsa channel Mama Akbar Alicia, berjumpa lagi. Kali ini Mama mau membuat resep olahan yang terbuat dari drink beng-beng. Mama ingin membuat cemilan yang enak, lezat, namun mudah dibuatnya. Kira-kira enaknya kita bikin apa ya drink beng-beng ini? Sebelum kita lanjut ke videonya, buat yang baru bergabung, klik tombol like-nya dulu dong. Lalu subscribe dan aktifkan notif loncengnya agar Mama semakin semangat berinspirasi buat resep-resep terbarunya. Ini dia, Mama mau mengolah drink beng-beng menjadi lava cake yang lumer, enak, lezat kayak gini nih. Bagaimana cara pembuatannya? Yuk ikutin video kita sampai habis. Ini dia bahan-bahannya. 4 sendok makan tepung terigu berprotein sedang. Lalu 1 butir telur ayam, 3 sendok makan margarin, 4 sendok makan gula pasir, 100 ml air panas. Lalu di sini saya menggunakan 4 saset drink beng-beng. Nah, cara pembuatannya, drink beng-beng 3 saset kita tuang ke dalam mangkuk. 3 saset aja ya. Jadi nanti yang 1 saset untuk finishingnya. Lalu masukkan air panasnya. Kita aduk sampai rata ya. Kita kocok, pokoknya harus sampai benar-benar lumer semua drink beng-bengnya. Jika sudah, kita sisihkan dahulu. Nah, kita siapkan mangkok selanjutnya. Lalu 1 butir telur kita masukkan. Nah, kita campur dengan gula pasir. Kita masukkan gula pasirnya, lalu kita aduk hingga berbusa ya, hingga rata. Jika gula dan telur sudah tercampur rata, kita masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Pelan-pelan kita aduk jadi satu. Nah, ini sudah halus ya, sudah rata seperti ini. Kita masukkan drink beng-beng yang tadi sudah kita cairkan. Kita tuang jadi satu seperti ini. Nah, adonan tadi sudah tercampur dengan drink beng-bengnya. Yang terakhir kita masukkan 3 sendok makan margarin. Kita masukkan ya, kita aduk juga jadi satu sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, nah teksturnya jadi kayak berminyak ya, namun itu enggak masalah. Nah, kita siapkan cetakannya. Aku di sini menggunakan cetakan yang kecil-kecil seperti ini ya. Di sini bebas, jika mama-mama di rumah mau menggunakan cetakan model apapun bebas. Namun aku di sini menggunakannya cetakan yang kecil-kecil seperti ini. Kita tuang ke masing-masing cetakan. Segini dulu ya. Lalu kita siapkan kukusan. Pastikan airnya sudah mendidih ya. Kukusannya sudah panas. Kita masukkan lava cake-nya ke dalam kukusannya. Tutupnya kita pakaikan serbet seperti ini. Gunanya agar uapnya tetap di dalam ya. Nah, saya mengukusnya di sini hanya 7 menit. Agar yang di dalamnya bisa lumer. Kalau kita mengukusnya lebih dari 7 menit, nanti dia berubah jadi brownies dan dalamnya enggak lumer.
sambil kita kukus. Nah, di sini saya siapkan dering beng-beng yang satu tadi yang belum kita kupas. Kita tuang ke piring untuk garnisnya ya. Nah, ini dia sudah jadi lava cake-nya. Kita tuang seperti ini. Nah, untuk garnisnya kita sesuai selera ya, Ma. Boleh banyak, boleh juga pakai ayakan kalau mau hasilnya cantik. Namun saya di sini Kakak Akbar langsung nuang aja, nggak pakai ayakan lagi, jadi hasilnya seperti ini. Kata dia, dia senangnya banyak garnisnya. Nah, coba kita belah lava cake-nya. Nah, dalamnya seperti ini, Mama. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Terima kasih ya Mama yang sudah menonton video ini sampai habis. Pastikan untuk dukung terus channel Mama Akbar Alicia dengan cara klik tombol like-nya, lalu subscribe dan aktifkan notif loncengnya biar kami makin semangat untuk buat video-video barunya. Terima kasih.